Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya di channel Petani Kampung underscore 22. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ataupun mereview penampakan PPKS Simalungun usia 18 bulan tanam. Jadi kemarin habis kita buat jalan produksinya. Udah mulai semak lagi, waktunya penyemprotan. Nih penampakannya ya teman-teman. Habis kita pupuk ya. Tuh. Ini sebagian sudah keluar dompet. Kemarin habis kastrasi ya. Ini muncul lagi. Nah, ini kita coba ambil lagi. Dapat satu. Ayah. Enggak pakai alat susah ya nih kawan-kawan. Ini dompetnya tuh. Batangnya mas bro sudah terlihat. Gua sudah mulai besar nih dompetnya nih. Keras. Ini masih bisa nih. Nah dompetnya keluar uang. Ini agak keras ya. Tak bos. Nih. Dompetnya sah seperti ini. Batangnya unggulnya sedap bos, mantap tenan nih. Insyaallah di umur 24 bulan bisa panen perdana. Mudah-mudahan ya. Doanya teman. Tumbuhannya kemarin habis kena dongkel, kena alat berat ya, kena akarnya kecabut, ada apa namanya kayu ya. Tuh ini bisa lihat perkembangan PPKS Simalungun usia 18 bulan. Nah, dompetnya sudah keluar semua nih teman-teman.
waktunya kastrasi nih. Ini ada satu pohon agak kelainan daunnya nih. Ini mungkin apa si merah apa jenis daunnya si merah nih. Ini harusnya di kir ya. Tapi kalau ngeliat batangnya agak lumayan. Mudah-mudahan bagus pertumbuhannya. Kuning-kuningnya. Ya teman-temannya. Daunnya kuning. Daunnya sudah keluar lagi. Oke teman-teman, sekian dulu review penampakan PPKS Simalungun usia tanam 18 bulan. Mohon doanya teman-teman semuanya, mudah-mudahan pertumbuhannya cepat dan bagus dan menghasilkan buah yang mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.